Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angris Channel. Di video ini saya akan membagikan cara membuka pin atau pola di HP Oppo A31 hanya dengan SP Tool. Oke, langsung saja kita buka yang download agentnya, MTK download agent kita isi, kemudian file scatter kita isi juga, dan out kita isi. Oke, kemudian kita klik format, dan untuk desigen kita isi. Kita copykan, copy, kemudian pastekan di bikin addressnya. Nah, untuk format lainnya kita copy lagi dan pastekan di format lain. Oke, setelah itu kita langsung saja buka MCT tanpa outnya. Oke, sudah terbuka ya. Kemudian kita siapkan kabel USB dan nonaktifkan handphonenya. Pertama, tekan volume atas, volume bawah secara bersamaan. Lalu masukkan USB, kemudian kita klik yang bypass agar USB drivernya di COM. Sudah masuk di COM 19 ya teman-teman. Kita cek di SP Tool connection, kita klik connection. Nah, COM port sudah terbaca sama dengan MCT. Lalu kita klik start, format oke. Berarti kita sudah bisa membuka pin atau pola di handphone Oppo A31 CPH 2015 dengan SP Tool. Oke, kemudian kita nyalakan handphonenya, kita tunggu loading. Jangan lupa untuk subscribe, like and share. Aktifkan lonceng notifikasi. Demikianlah video tutorial saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.